Kapan lagi memanfaatkan kesempatan langka ini? Ada rumah mewah siap huni, terdapat private pool, dan istimewa sekali untuk bonus-bonusnya ataupun include dengan beberapa interior. Jadi tunggu apa lagi? Lihat dan miliki sekarang juga rumah megah berkualitas ini. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris. Jumpa lagi dengan saya, juaranya properti mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tercinta. Pasti ini rumah yang dinanti-nanti dan ingin dilihat secara detail ya. Ini ada di Jogja Utara, timur Jalan Kaliurang atau timur kampus UII. Dan menghadapnya ke utara, dapat view sawah dan Gunung Merapi sahabat ya. Di sini masih asri tetapi langsung jalan raya. Jadi peruntukannya bisa jadi villa ataupun untuk hunian keluarga. Untuk kapasitas carport, ini ada 2 mobil dan ada 1 garasi. Dan sudah ada pagar ya. Di area depan masih ada taman juga. Memiliki luasan tanah yaitu 262 meter persegi. Lebar depan ada 15 meter. Dan bangunannya sendiri 290 meter persegi. Tentunya ada kolam renang pribadi yang cukup luas juga. Mari kita lihat untuk ke area dalamnya. Di sisi depan ini ada akses yang mana menghubungkan untuk jaga, pos jaga. Ada taman juga, lalu di sini untuk pos penjaga. Misalkan nih dijadikan villa ataupun rumah pejabat dan lain-lainnya, di sini bisa mengontrol. Untuk area depan masih ada jendela ataupun kaca, dan di sini juga dibikin untuk pintunya pintu tembus pandang. Untuk area servis itu juga ada di sini sahabat. Apabila ada ART ataupun driver, itu istirahatnya bisa digunakan di sini. Di sini ada kamar ya, lalu di sini bisa dipakai untuk laundry. Dan selanjutnya ada kamar mandi juga di sini sahabat. Jadi terpisah dari bangunan utama ataupun rumah pribadi atau rumah tuan rumah ya. Selanjutnya kita masuk dari akses pintu utama. Selain dari pintu utama, terdapat pintu garasi. Dan di sini juga ada teras yang minimalis, bisa buat menerima tamu. Lalu kita masuk ke area dalam, sudah dilengkapi smart door lock yang terdapat kamera juga ya, sahabat. Jadi terdeteksi siapa yang masuk ataupun buka pintu. Dan ini area ruang tamu. Ruang tamu lega banget. Ini bisa dipasang ataupun diaplikasikan sofa. Dan di sini cantik ya untuk hiasan ataupun interiornya. Jadi banyak bonusnya sahabat apabila memiliki rumah ini. Nah, ini nampaknya seperti datar aja. Tapi di sini bisa peruntukan nih contohnya untuk MCB tersembunyi di sini ya. Cakep kan? Oke. Lalu ada partisi pemisah antara ruang keluarga. Tapi jangan khawatir, ruang keluarga di lantai atas megah dan lega banget. Dan di sini dia ada minibar yang cukup lega dan finishingnya cantik banget ya, perpaduan warnanya desain kontemporer kekinian. Untuk
orang tua, anak muda cocok semuanya. Sudah terpasang juga untuk lampu-lampu hiasnya. Ini tinggal nanti ada kompor tanam dan ada selingnya ya, bak untuk cuci. Dan sahabat bisa lihat ini full sampai atas ya. Ini aplikasinya untuk penempatan kulkas side by side, dan di sini bisa dimanfaatkan untuk dispenser dan lain-lain. Banyak banget. Dan disediakan wastafel juga, sahabat. Nah, ini dia yang saya suka, ada kolam renang. Sekarang semakin menarik ya, Jogja udah banyak rumah minimalis tetapi ada kolam renang. Kalau ini udah ideal banget, tidak terlalu besar, dan ini bisa disewakan ataupun diinvestasikan karena kamar mandi dalam semuanya untuk 4 kamar tidur utama. Selanjutnya masih ada garasi, sahabat. Di sini terhubung dengan garasi yang terbuka, sirkulasinya bagus. Dan ada tanaman kaktus. Ini ada tanduk rusa. Cakep ya. Untuk kolam renang sendiri, ukurannya adalah 3x7 meter. Jadi ideal banget untuk keluarga, untuk anak-anak, ataupun ya orang dewasa ya. Selanjutnya, sahabat, ini ada lampu hias ataupun taman di sisi belakang juga, sahabat. Lalu ada gudang di sisi belakang yang tersembunyi, dan ada kamar mandi khusus untuk bilas ataupun aktivitas di area belakang sini. Nih. Jadi ada tangga juga, sahabat. Ini kalau udah isi air jernih, habis itu ada lampu malam hari, udah cantik banget. Kembali lagi kita ke area dalam. Dan di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur. Cocoknya buat tamu ataupun kakek nenek apabila singgah, dijadikan rumah keluarga. Nah, ini lampunya di kamar juga banyak, terdapat jendela juga, sahabat. Jadi sehat banget rumah ini, dan dilengkapi kamar mandi dalam. Ya. Sanitarinya juga berkualitas semuanya. Jadi perawatannya cukup mudah. Semua terdapat e-house juga. Dan di bawah tangga, sahabat, bisa dilihat ini pemanfaatan kabinet. Lalu ada kamar mandi luar di area dalam sini. Nih, terdapat untuk kloset maupun untuk bilas. Cakep ya. Jadi tata ruangnya maksimal sekali. Plafonnya juga cantik. Dan bisa dilihat untuk tangganya kokoh. Perkayu perhutani ya, perpaduan dengan stainless dan tempered glass. Jadi kesan mewahnya juga dapat dan hangat. Dan tangganya juga landai. Terlebih di atas tangga bisa dilihat nih, ada lampu gantung yang cantik banget. Jadi kombinasi ya untuk lampu-lampunya. Nah, ini dia, segar banget udaranya. Dari sisi belakang juga masih banyak sawah, tanaman hijau. Nyaman banget di sini. Nah, yang saya katakan tadi adalah ruang keluarga. Ini bisa kapasitas sampai 40 orang nih di sini ya. Bisa menikmati home theater, LED layar besar, dah cakep banget di sini. Udah ada backdropnya ya. Dan sahabat, ini ada balkon di sisi belakang ini. Bisa dilihat nih. Ya, terlebih di area sini, misalkan mau area camping dalam rumah juga bisa nih ya. Nih, ada tanaman hiasnya juga, pisang-pisangan. Dan disediakan stop kontak, jadi jangan khawatir kalau aktivitas di luar, sahabat, sudah ada untuk sumber listriknya. Bisa menikmati lihat kolam renang juga di area bawah. Lalu di lantai atas ini terdapat 3 kamar tidur. Ini kamar yang pertama. Nanti untuk master bedroomnya belakangan ya. Kamar mandi dalam.
cantik banget, bikin betah. Selanjutnya sahabat, ini dia master bedroom. Ada dua akses pintu, pintu di sini menghubungkan ke balkon dan lega banget. Ini udah ada backdrop TV, lalu di sini almari, meja rias, dan sahabat masih bisa memaksimalkan di sini. Lalu disediakan untuk kabel, nantinya ada lampu gantung juga di sisi samping tempat tidur. Cakep banget. Di sini juga masih bisa dimaksimalkan. Bisa dilihat untuk ukuran granitnya sendiri, yaitu 60 x 120 lembarannya. Cakep. Sesuai dengan harganya nanti berapa, ikuti terus. Dan di sini dia untuk kamar mandi tuan rumah. Ada wastafel, kloset, lalu di sini untuk bilas, dan masih ada nih untuk kailex-nya ya. Untuk tanaman juga pasti bisa dikasih. Jarang banget kan di Jogja menemukan rumah sebagus ini, semewah ini, dan tentunya siap huni. Langsung bisa dipakai, mau dipakai untuk villa ataupun rumah singgah. Lalu, keuntungan rumah ini, sahabat juga memiliki balkon depan yang lega banget. Ini taruh meja, kursi masih bisa banget ya. Dan bisa menikmati indahnya Gunung Merapi yang mulai kelihatan tuh. Cakep banget view-nya. Ada jalan, lalu di situ ada pohon-pohonan. Cakep banget ya. Dan ini akses jalur alternatif ya. Nantinya menghubungkan ke area Klaten, Solo, dan tentunya untuk akses tol juga mudah. Semakin menjadi rebutan ini rumah. Seperti halnya disiapkan juga untuk stop kontak ya di area luar. Dan terdapat wastafel. Jadi misalkan di sini untuk area makan bersama, cuci tangannya cukup di sini. Lalu sahabat, ini juga menghubungkan ke area kamar satunya lagi, kamar yang terakhir. Di sini dia. Kamar yang terakhir lebih minimalis ya. Di sini pemanfaatannya di sini bisa untuk almari, dan terdapat kamar mandi dalam yang cantik juga. Instalasi AC sudah disiapkan semuanya. Untuk water heater menggunakan tenaga surya, udah include. Jadi tunggu apa lagi sahabat? Mari kita lihat untuk rumah ini lebih detail, dan syukur sahabat bisa memiliki rumah mewah ini dengan penawaran harga cukup di 4,9 miliar. Sahabat bisa memilikinya, dan kita bantu sampai selesai, kita bantu sampai dihuni ataupun dimanfaatkan rumahnya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Dengan harga 4,9 miliar, sahabat masih bisa nego dengan pemiliknya langsung. Untuk alternatif pilihan lainnya, ikuti terus dan subscribe, yaitu di YouTube Rika Rich Property. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Rich. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.